Istimewa di tempat tinggalmu. Episode 14 untuk teman-teman kelas 1. Selamat pagi teman-teman. Apa kabar? Ketemu lagi dengan aku. Pagi ini cerah sekali ya. Tahu nggak ini hari apa? Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, atau Minggu? Ya, betul. Kalian pinter-pinter deh. Kenalin, ini si Empus, kucing piaraanku. Miau. Kalian punya hewan piaraan juga nggak? Wah, ada yang punya, ada yang tidak ya. Hehehe. Teman-teman perlu menyayangi hewan juga ya, karena mereka juga makhluk ciptaan Tuhan. Oh iya, hari ini kita akan belajar dan bermain bersama. Kita belajar tentang hewan dan tumbuhan yang ada di sekitar kita. Tapi sebelum beraktivitas, kita berdoa dulu ya. Kita berdoa dulu ya, Empus. Yuk, kita bermain dan belajar bersama. Lihat deh buku yang aku baca. Negeri tercinta kita juga kaya loh. Banyak tumbuh-tumbuhan dan hewan khas dari tiap daerahnya. Negeri kita Indonesia adalah negara kepulauan yang terdiri dari banyak pulau dan banyak daerah. Setiap daerah memiliki hewan dan tumbuhan khas dari daerah masing-masing. Ada orang hutan, harimau, gajah, dan lain-lain. Tumbuhannya juga cantik dan beragam. Ada melati, anggrek, sampai bunga bangkai yang langka di dunia. Negeri kita ini luar biasa kan? Ayo kita ulangi sekali lagi, supaya kita semakin mengerti. Negeri kita Indonesia adalah negara kepulauan yang terdiri dari banyak pulau dan banyak daerah. Setiap daerah memiliki hewan dan tumbuhan khas dari daerah masing-masing. Hayo, ada yang inget nggak contoh hewan di Indonesia? Bener, ada orang hutan, harimau, gajah, dan lain-lain. Lalu, contoh tumbuhan khasnya apa saja ya teman-teman? Betul, ada melati dan anggrek. Oh iya, ada satu lagi loh, bunga yang sangat unik dan langka yang hanya terdapat di Indonesia. Apa itu teman-teman? Betul, bunga bangkai. Nah, kalau di sekitar rumah kalian ada hewan apa saja? Wah, sama dong.
Di sekitar rumahku juga ada kucing, ayam, burung, ikan, banyak deh. Terus kalau tumbuhannya apa saja? Wah, kok sama lagi? Di rumahku juga ada bunga-bunga yang cantik seperti bunga mawar dan bunga matahari. Lihat bunga mawar, warnanya merah. Kalau bunga matahari yang di sebelahnya, warnanya apa ya teman-teman? Benar, warnanya kuning. Bagus ya bunga matahari. Setiap pagi, aku membantu ibu menyiram tanaman-tanaman itu. Sayangi hewan dan tumbuhan di sekitar kamu ya teman-teman. Maya sedang belajar apa? Aku baru saja mau membaca cerita yang berjudul Tempat Untuk Sunny. Kita baca sama-sama yuk, Bu. Ayo. Teman-teman, hari ini kita membaca cerita tentang Sunny, seekor ular sanca. Mau tahu kisahnya? Yuk, kita baca sama-sama. Kalau aku minta ditemani ibu, kalian ajak juga ya, kakak, ayah, atau ibu untuk membaca bersama. Tempat Untuk Sunny. Sunny adalah seekor ular sanca. Ia tinggal di dalam gua. Sinar matahari tidak dapat menembus dinding gua. Udara di dalam gua terasa dingin. Sunny pun merasa kedinginan. Sunny ingin mencari tempat yang hangat. Sunny keluar dari gua. Ia harus mencari sinar matahari. Sunny pergi ke puncak gunung. Mungkin di puncak gunung akan lebih hangat. Ternyata matahari tertutup awan. Sinarnya tidak terasa hangat. Sunny harus mencari tempat lain. Sunny sampai di danau. Tetapi ia masih kedinginan. Sinar matahari belum terasa hangatnya. Sunny harus mencari tempat lain. Sunny masuk ke sungai. Arusnya deras sekali. Sunny mengikuti arus sungai hingga ke pantai. Di pantai, matahari bersinar sangat terang. Panasnya terasa menyengat di badan Sunny. Sunny tidak menyukainya. Sunny harus mencari tempat lain. Sunny pun melanjutkan perjalanannya. Lalu, ia sampai di hutan. Di hutan, sinar matahari menembus celah-celah dedaunan. Sinarnya menerangi hutan dengan redup. Udara terasa hangat, tetapi tidak menyengat. Sunny
merasa nyaman. Sani suka tinggal di hutan. Tamat. Coba kalian ceritakan kembali ke ayah, ibu, adik, atau kakak kalian di rumah. Apa hayo yang terjadi pada awal cerita? Lalu, apa yang terjadi selanjutnya? Yang terakhir, apa yang terjadi di akhir cerita? Jangan lupa ceritakan ulang ya. Ayah, ibu, adik, atau kakak kalian pasti akan suka mendengar cerita ini dari kalian. Panjang dan lebar meja ini menggunakan jengkal. Nah, kalau lebar meja adalah sisi meja yang pendek, dan kalau panjang meja adalah sisi meja yang panjang. Kita ulangi sekali lagi ya. Lebar meja adalah sisi meja yang pendek, dan panjang meja adalah sisi meja yang panjang. Bagus. Semua sudah mengerti kan? Teman-teman, tahu tidak bagaimana cara bikin jengkal dengan tangan kalian? Gini nih caranya. Ayo teman-teman, kita bikin jengkal dengan tangan kalian ya. Nah, sekarang kita ukur lebarnya ya. Apakah 4 jengkal? Yuk, kita ukur. 1 2, 3, 4. Wah, ternyata 4 jengkal. Yuk, kita ukur panjangnya. Kira berapa ya panjangnya? Yuk, kita ukur lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10. Wah, ternyata 10 jengkal. Kalian pintar. Nah, sekarang kalian juga bisa mengukur panjang dan lebar meja kalian di rumah memakai jengkal. Lalu, tulis jawabannya di buku kerja ya. Selamat mengukur. Halo teman-teman semua. Senang bertemu teman-teman lagi di sini. Aku sedang membantu teman aku, Agus. Agus itu teman baik aku. Kita harus saling membantu ya dengan teman-teman kita. Siapa teman baik kalian? Senang sekali teman-teman punya teman baik. Kalau sekarang, aku mau membantu Agus menemukan tempat yang ada di denah ini. Yuk, kita bantu Agus sama-sama untuk menemukan tempat tujuannya. Agus sedang berdiri di Taman Labirin, menghadap ke arah Taman Mediterania. Agus ingin menuju ke display karpet bunga. Agus harus melangkah sejauh 4 kotak persegi. Yuk, bantu Agus ke display karpet bunga. Kita hitung langkahnya sama-sama ya. 1 2 3 4 Yeay, Agus sampai ke tujuannya.
Wah, terima kasih sekali sudah membantu Agus. Ternyata Agus masih harus pergi ke satu tempat lagi. Kita bantu Agus lagi ya. Sekarang Agus sedang berada di display karpet bunga. Dari situ Agus mau pergi ke restoran nih. Berapa jauh ya Agus harus berjalan? Agus harus berjalan sebanyak 10 kotak persegi. Kita hitung langkahnya sama-sama ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Hore! Sampai! Terima kasih sudah membantu Agus. Tadi aku melari tarian khas daerah mana coba? Hayo! Tariannya khas dengan lirikan matanya teman-teman. Iya betul, Bali. Mau tahu kenapa Bali? Karena kita akan belajar sambil jalan-jalan sana. Ini peta Pulau Bali. Pulau Bali terkenal dengan pariwisatanya. Siapa nih dari kalian yang pernah ke Pulau Bali? Enaknya jalan-jalan dengan apa ya? Asik, pakai mobil ya. Eits, tapi kamu perlu catat rute perjalanan di buku tulis kamu mengikuti tanda panah pada peta ya. Yuk, kita mulai jalan-jalannya. Kamu berada di titik Gianyar, menghadap ke arah titik Bangli. Kamu akan menuju ke titik Singaraja. Rute mana saja yang akan kalian lewati? Ya, kalian akan melewati Tegalalang, Bangli, Kintamani, Tejakula, lalu belok ke kiri. Sampai deh di Singaraja. Nah, kalau sekarang kita jalannya dari Petang, menghadap ke arah titik Bangli, menuju ke titik Tulamben. Rute mana saja nih yang akan kalian lewati? Ya, kalian akan melewati Abang untuk sampai ke Tulamben. Seru kan jalan-jalan? Selanjutnya, kalian isi ya rute berikutnya seperti yang ada di buku kerja. Nah, kalian juga bisa membuat rute perjalanan sendiri dengan pulau tempat kalian tinggal. Ngomong-ngomong, teman-teman tinggal di pulau apa? Wah, keren! Walau tinggal di berbagai pulau, tetapi kita tetap satu Indonesia ya, teman-teman. Selamat jalan-jalan! Wah, tidak terasa ya, kita sudah bermain dan belajar bersama. Jangan lupa ya apa yang sudah kita pelajari. Ayo, ingat-ingat apa yang sudah kita pelajari. Wah, bagus.
kalian mengingatnya dengan baik. Wah, seru banyak ya yang sudah kita pelajari hari ini. Oh iya, buat teman-teman yang sudah ditemani ayah atau ibu yang sudah menemani kalian belajar, ucapkan terima kasih. Ayo kita ucapkan bersama-sama. Terima kasih. Asik. Sekali lagi ya. Oh iya, jangan lupa isi lembar refleksinya ya. Sampai jumpa besok. Dadah. Wah, kita sudah belajar banyak sekali. Coba ingat-ingat. Hayo, apa aja tadi? Kita ulangin ya, biar kalian semua tidak lupa. Tadi, kita sudah belajar mengenai hewan dan tumbuhan di sekitar kita. Kalian tadi sudah bertemu hewan peliharaan Maya, kan? Ada yang ingat tidak siapa namanya? Betul, namanya Empus. Hayo, teman-teman masih ingat tidak cerita yang kita baca tadi? Judulnya Tempat Untuk Sunny. Teman-teman, sukakah dengan cerita Tempat Untuk Sunny? Berapa ukuran panjang dan lebar meja di rumahmu yang kamu ukur dengan jengkal tangan tadi? Lalu, kita membantu teman baik Maya, Agus, ke tempat tujuannya. Kita menghitung berapa kotak persegi yang harus Agus lewati untuk bisa sampai ke tempat tujuannya. Setelah itu, kita jalan-jalan ke Pulau Bali. Kita belajar mencatat rute perjalanan, jalan-jalan kita mengikuti tanda panah yang ada di peta. Seru sekali, bukan? Sudah banyak ya ternyata yang kita pelajari hari ini. Senang sekali belajar bareng teman-teman semua. Sampai jumpa!